Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, sekarang kita lanjutkan murojaah hadis akhlak kita, yaitu kepada hadis yang ke-8. Hadis tentang larangan menguap dengan membuka mulut. Siapa yang udah hafal? Jangan lupa ya, catat itu. 1, 2, 3, 4. Baru 8. Dari 8 berapa? 11. Ada 11. 13. 13. 26. Sikit cuma ya. Pokoknya minggu depan kan udah siap-siap semua. Jangan lupa lagi ya. Yang 1 2 3 4 itu selama 2 hari ini udah bisa itu. Hari Senin kita uji praktek apa? Akidah. Sampai berapa tuh ya? 13 pertanyaan. Kita baru sampai 5, jauh kita tinggal. Baik, coba kita ulang-ulang lagi ya, hadis ke berapa? 8. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitan. Jadi yang depannya enggak usah dihafal lagi. Kalian udah hafal. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu udah hafal itu. Baru isinya tinggal dihafal. At-tasa'ubu minasyaitan. At-tasa'ubu minasyaitan. Fa'idha tasa'aba ahadukum fal yaruddahu mastato'a. Fa'inna ahadakum idha qalaha dohika syaitan. Kalau kalian sambil memahami maknanya, insya Allah mudah itu. Ya. At-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu dari syaitan. At-tasa'ubu minasyaitan. Fa'idha tasa'aba, maka apabila menguap ahadukum salah seorang kalian, fal yaruddahu maka hendaklah ia menolaknya, menahannya. Menolak menguap gimana? Menolak, jangan sampai menguap. Makanya kalau di lokal ini ada yang menguap-nguap, nah, coba ditolak. Gimana nolaknya? Hah? Entah dia mungkin udah mulai gini-gini kan, menguap, mau tidur dia. Padahal masih pagi. Ini sering ini. Jam-jam kegiatan pagi seperti ini kadang-kadang saya lihat untuk ngantuk dia. Kadang hampir menguap. Hati-hati. At-tasa'ubu minasyaiton. Menguap dari syaitan. Kenapa? Karena sering seperti itu. Pas belajar pasti nguap. Tapi kalau main HP, nggak pernah nguap. Iya kan? Jujur ya. Jujur. Nonton TV, tidak pernah nguap. Kecuali memang capek kali kan. Ngantuk kali. Nah, ini masih pagi kadang seperti kan ada kadang ngantuk dia.
saat lagi menjelaskan gini-gini dia menguap dia. Hati-hati ya. Jadi fa'idah tasa'aba, apabila menguap ahadukum, salah seorang kalian, fal yaruddahu, maka hendaklah ia menolaknya atau menahannya, mastato'a, semampunya, semampunya. Fa'inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza qalaha, apabila ia mengucapkan ha seperti orang menguap. Siapa orang menguap? Itu. Dohika syaitan, ketawalah syaitan. Ha ha ha. Mungkin kayak dia, mungkin syaitan melihat kita lucu gitu kan. Lucu kali mukanya gitu kan. Jelek mukanya. Jadi bahan candaan dia kita ini. Enak aja dia ya. Enak aja setan ini dibuat candaan dia kita. Tidak boleh. Jangan sampai kita itu kita menjadi bahan ketawaan dia. Jangan. Kenapa? Kita lebih mulia. Jadi apa? Persetan. Kita paling mulia. Jangan sampai kita jadi bahan candaan dia. Ya begitu ya. Ya itu ulang lagi ya. At-tasa'ubu minasyaiton. At-tasa'ubu minasyaiton. At-tasa'ubu minasyaiton. Apa artinya? Coba jangan lagi nengok buku. Bisa coba tutup bukunya. At-tasa'ubu minasyaiton. At-tasa'ubu minasyaiton. Apa artinya? Fa idza tasa'aba ahadukum, fa idza tasa'aba ahadukum, fa idza tasa'aba ahadukum. Apa artinya? Nah, ini perhatikan. Ustaz bacain dulu semuanya ya. Kalian dengar baik-baik. Kan kalau enggak serius nanti enggak bisa apa-apa nanti nih. Harus serius kalian, fokus. Ulang dari awal ya. At-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu dari syaitan. Dengar aja, dengar dulu. At-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu, maka hendaklah menahannya, mastato'a, semampunya. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang kalian, idza qala ha, apabila ia mengucapkan ha, orang menguap, dohika syaitan, ketawalah syaitan. Bisa? Nah, sekarang coba kita buat lagi. At-tasa'ubu minasyaiton. At-tasa'ubu minasyaiton. Apa artinya? Ya, yang kuatlah. Ya. Fa idza tasa'aba ahadukum. Apa artinya? Falyaruddahu. Apa artinya? Ya, nak buku lagi. Pokoknya apa tadi saya bilang itu kalian ucapkan lagi. Sekali lagi ya, dengar baik-baik. Tutup bukunya. Tutup bukunya. Ini belajar mendengar yang baik. Karena selama hari ini kadang kalian kurang mendengar yang baik itu. Maksudnya jarang kalian itu fokus untuk mendengarkan. Kenapa? Kita sering mudah banyak menonton, betul kan? Daripada mendengar secara fokus ya, khusyuk. Perhatikan ya. At-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu dari syaiton. Menguap itu dari syaiton. Itu fa'inna apa fa'idah?
Fa'idha. Ha? Fa'idha. Fa'idha tasa'aba ahadukum. Fa'idha tasa'aba ahadukum. Fa'idha tasa'aba ahadukum. Fa'idha tasa'aba ahadukum. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap. Apabila salah seorang di antara kalian menguap. Falyaruddahu. Falyaruddahu. Maka hendaklah menahannya. Maka menahannya. Mastato'a. Mastato'a. Semampunya. Semampunya. Fa'inna ahadakum. Fa'inna ahadakum. Maka apabila kalian. Maka apabila kalian. Atau apabila. Maka apabila. Maka sesungguhnya ya. Maka sesungguhnya. Salah seorang di antara kalian. Idza qalaha. Idza qalaha. Apabila mengucapkan ha. Apabila mengucapkan ha. Dohika syaitan. Dohika syaitan. Ketawalah syaitan. Ketawalah syaitan. Bisa itu kira-kira? Bisa? Dapat dicerna itu? Kita butuh pengulangan sebenarnya. Sering diulang ini kuping sering mendengar ya. Maka otak akan apa namanya akan menyimpulkan bahwa informasi yang didengarnya berkali-kali itu adalah penting. Akhirnya apa? Otak menyimpan informasi itu. Tapi kalau cuma sekali aja kadang-kadang itu bisa hilang dalam waktu 1 menit. Ya, informasi yang dicerna oleh otak yang sekali dengar itu boleh jadi bisa ia simpan lama dan bisa ia delete, ia hapus dalam waktu yang sekejap. Makanya apabila kita berulang-ulang, maka itu otak akan menyimpulkan ini informasi yang penting ini. Maka aku simpan baik-baik katanya. Disimpannya lah di file yang drive yang bagus gitu kan. Baik, begitu ya. Jadi otak kita sama dengan komputer juga, disimpan di folder yang bagus supaya aman. Ya, apa itu? File itu. Baik, barakallahu fikum. Waktu sudah habis, tinggal ulang-ulang aja. Ulang-ulang aja terus. Tiap hari ulang-ulang. Insyaallah kalian bisa hafal. Ya. Hah? Itu tadi saya bilang tadi. 1 2 3 4 8 11 13 8. Ya, 26. 8 semuanya itu insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.